Kalau tadi yang disebutkan ada fitnah, apakah Nurholis atau As, ada fitnah yang terkandung dalam statement yang dikeluarkan dalam percakapan antara klien Anda dan Mbak Fathia? Sampai detik ini, klien kami, Haris Azhar, tidak pernah mendapatkan informasi untuk sampai ke kesimpulan bahwa dia telah melakukan fitnah. Jadi apa yang dilakukan masih dalam kerangka kebenaran. Entitas-entitas usaha yang ada dalam report ini yang berhubungan dengan nama Pak Luhut sampai detik ini tidak pernah dibahas, tidak dibantah apakah memang tidak terkait atau tidak. Jadi selama ini Pak Luhut cuma bilang bahwa tidak punya tambang, tapi tidak ada penjelasan lebih lanjutnya. Jadi bagaimana Haris Azhar bisa mengkoreksi kalau tidak ada data pembanding mengenai hal tersebut? Kami membantah medianya di mana? Anda kan bukan media cetak. Anda kan yang menyiarkan bukan di media elektronik. Itu ada hak bantah. Satu. Yang kedua, kalau punya etiket baik, apalagi Haris Azhar mengenal baik. Ya, sekali lagi, mengenal baik itu Bang Luhut. Ya. Berkomunikasi bukan sekali. Dan itu perlu ditanya Haris Azhar. Haris Azhar pun pernah datang ke Bang Luhut meminta saham. Coba dicek sama dia. Report. Apa ceritanya? Tanya beliau. Artinya apa? Sebentar Bang Junifer, Anda melontarkan sesuatu yang ini bisa masuk kategori pencemaran nama baik justru di mata Najwa. Anda bilang bahwa Haris Azhar bahkan pernah datang meminta saham. Yes, nanti dia jelasin saham apa, tanya dia. Berarti nanti Pak Luhut punya akses kepada saham dong berarti? Loh. Tadi ngomongin di Papua. Nah, biar jelas ini ya, biar jelas. Artinya apa? Dia menceritakan masalah Freeport. Luhut menyatakan no. Mana? Lantas saya klarifikasi. Sebentar. Jadi begini. Nanti dulu klarifikasi biar ini biar umum tahu nih. Bukan klarifikasi saya ini tuduhan serius. Jadi begini, apa namanya? Upaya Haris Azhar untuk mendapatkan ya fakta yang dianggap bohong itu tidak main-main. Kami serius. Kami punya standar tinggi tentang integritas data. Dan kami menilai, gitu ya, klien kami menilai bahwa laporan ini sangat kredibel. Iya, kayak gitu. Dulu, dan kasih dulu kesempatan. Kalau kemudian mempertanyakan ini, kami ya bertanya. Kasih dulu apa kesempatan. Apa yang terjadi, seluruh stakeholder, entitas, Main ID, Freeport, Indonesia, dan yang lain, semua memberikan klarifikasi mas, kok. Ya, mas, datanya jelas, tapi Pak Luhut tidak memberikan satu pun. Dulu, kasih kesempatan bantahan. Dulu saya. Kalau ada etiket baik, dikenal, seharusnya diklarifikasi kepada Pak Luhut. Hasil kajian itu, ya, bukan langsung diedarkan, kemudian dicaci maki seakan-akan punya saham, dan kemudian itu sorry mas ya, kalau saya lihat sampai sekarang ini, data yang kami punya ini, akibat daripada ini, sudah 320 penonton loh, 320 ribu penonton loh. Apakah ada tujuan lain ini? Saya malahan menyimpulkan Anda mengundang kami untuk klarifikasi, supaya subscribe-nya Haris Azhar semakin naik. Itu memang dari awal didedikasikan oleh Haris Azhar untuk promosi hak asasi manusia dan semua kepentingan publik. Bisa dicek. Narasumber, isu, dan yang lain-lain itu nggak ada tujuannya untuk di luar itu.